Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Okey, sekarang ni saya tengah landing air untuk pelok kantong ni. Baru siap cocok wayar lah untuk pelok ni. Lebih kurang 1600 polybag. Dan sistem sini kita buat guna pipe kapilari je. Macam biasalah. Dua dripper, satu polybag. Macam kita tengok ni kan. Kalau gelap sikit mahal tengah hari. Okey, ini kadang air tutup separuh. Kita punya buah atas tu, overflow kita tutup separuh. Ini keadaan air belah depan. Okey, sini plot ni 1600 lebih kurang. Jadi kena darat 2 lah sebab 2 dripper ni. 2 dripper ni jadi lebih kurang 3200 lah. 3200 lubang untuk kita cocok. Keluasan dia lebih kurang 1 hektar. 1 hektar lah, 1 hektar. Lebih kurang lah, tak sampai kot. Tak sampai 1 hektar. Okey, lepas tu kita buat dua sistem sebab kita nak tembok dua lubang. Jadi kalau kita buat sistem, satu sistem maksudnya pipe ni. Sekejap okay, pipe ni daripada tangki. Pipe 2 ni daripada tangki. Kalau kita tengok yang ni daripada tangki. Sekejap. Daripada tangki 2 ni patutnya satu je lah. Satu masuk sini ada T pusing lah. Pusing kebom. Pusing semua. Keliling sampai hujung sana. Datang depan ni balik. Sambung sini balik. Kan? Tapi sini saya pecah dua. Daripada 1600 tu saya bagi dua pula, lebih kurang 700 lebih. 1200. 1600 lebih kurang 800. 800. Lebih kurang 800 polybag satu blok ni saya pecah dua. Sini 800, sini 800. Jadi sini kita buat dua sistem lah. Satu sistem daripada satu tangki ni, satu enjin ke sini. Kita pecah dua wayar. Okey, ni keadaan dia lah. Pipe 32. Pipe tu pipe 20. Okey. Ni first time lah saya buat gantung. Saya tak gantung. Okey, buat sendiri je dengan keluarga, dengan tim kebung. Okey. Lepas tu keadaan air dia, keadaan air dia gini. Ni barisan depan pelok tepi ni. Yang ni kita tak adjust lagi lah bawah depan ni. Bawah ni kita tak kecil lagi. Kita tak kecil lagi lah ikut ni. Kita tak suka lagi air. Cuma ni kita tengok secara rambang je air mengalir tu. Okey. Jadi ni bahagian depan, ni ke tengah. Cuba tengok eh. Tengah, kawasan tengah ni air dia. Eh, lebih kurang depan. Okey. Lepas tu kita tengok bahagian belakang. Okey, bahagian belakang. Satu baris ni ada lebih kurang 80 polybag. 80 polybag sampai depan. Okey, kita tengok lagi bahagian belakang. Ni sekejap. Sini sumpah kot. Okay, yang ni. Okay, sekejap. Sumpah ni. Okay, yang ni. Kita tengok air dia lebih kurang. Lebih kurang lah. Yang sebelah tu mungkin sumpah lah tu. Slow. Sebab kita kena pipe recycle. Ada yang sumpah-sumpah tu. Maksudnya ada habuk lah sikit dalam. Tapi kau tengok sebelah tu. Lebih kurang depan. Dipa yang sebelah lagi. Okey, sekejap saya tunjuk yang ni. Okey, kalau boleh tengok lebih kurang depan. Yang ni kita tak adjust lagi lah. Dia punya buah depan tu. Banyak kuning ni. Banyak kuning ni kan, KAV buah ni. Kita tak adjust lagi, kita tak kecil lagi. Kita buka penuh dulu semua. Tapi itulah kadang air dia. Yang ni pelok ni untuk 800 polybag. Dengan 1600 lubang lah kita tebuk. Okey. Okey, kita tengok ujung pula. Yang ni bahagian bucu lah. Tadi kan air masuk belah bucu sana. Saya tunjukkan bucu sana. Yang ni ke bucu lah. Ke bucu daripada air masuk. Boleh tengok yang ni tak boleh ripper lagi. Nanti petang ni tingkap pun siap kan. Okay, kalau boleh tengok lebih kurang, lebih kurang air dia punya kelajuan. Okay, jadi itulah ni sistem air hidup. Maksudnya pipe tu daripada depan memang ada keliling kebun lah. Pipe ni, pipe 32 ni keliling kebun siapa sana. Okey, pipe satu lagi ni kita tak pakai ni. Pipe ni ada apa? Pipe lama ada lubang. Jadi kita try beli dia punya end cap tu, tapi susah nak masuk. Jadi kita beli pipe baru lah, pipe baru. Okey, ini untuk 800, pelok 800. Okey, kita tengok pelok belakang. Okey. Jadi ni keadaan pelok yang 800 sini, yang atas. Okey, ni pelok 800 bawah. Jadi kita split kat ni lah. Kita tengok dua pipe ni kan. Ni pipe untuk pelok sini, ni pipe ni untuk pelok sana.
Okey, jadi kita split dua. Sebab kalau buat satu, air tekan air agak terganggu sikit sebab kita tebuk banyak lubang. Kita tebuk banyak lubang. Okey. Okey, ni keadaan plot yang satu lagi tepi. Ni plot belakang Air lebih kurang. Air lebih kurang. Okey. Ni paip, ini paip dari depan lah. Air masuk, air masuk dari depan tu kan. Paip ni, paip main ni. Ni paip yang mula-mula. Okey, kita tengok plot belakang. Okey. Ini tapak untuk ni orang kampung sini buat tanam. Tanam. Nak tanam apa tau. Tak tahu lagi. Okey, kita tengok plot belakang. Okey, sekejap. Okey, plot sini kita buat potong besi lah, nanti saya cerita. Potong besi, struktur potong besi tak sama. Sana kita buat bentuk U kan. Bentuk U atas. Yang ni tak, kita potong terus besi. Kita buat straight. Okey, ni keadaan air bucu, bahagian bucu. Ni sabuk baru. Kalau boleh tengok, speed dia lebih kurang. Dia lebih kurang. Okey, ni kita tak ajar lagi lah valve ni. Nanti kita ajar valve ni, kita suka air dengan botol. Kita tengok lebih kurang 1 liter. Sini 1 liter, depan tu 1 liter. Bagi depan 1 liter, bagi yang untuk sana 1 liter. Ha, baik. Ha, kita akan kecilkan valve ni lah. Dengan valve dekat tangki tu. Ha, kita buat 2 valve. Okey, jadi itulah air hidup yang kita buat sini. Okey, plot ni tambahan lah. Kan kebun satu ada dah, kebun tepi tu, kebun dua yang kita buat video terung itu kan, kebun kita dah terung. Lepas tu kita extend lagi tepi ni dalam 1000 nah tu boleh back, kita buat cara gantung. Sana ada sikit lagi. Saja nak share. Belah sini ada sikit lagi lah tapak tu, boleh lagi tambah lebih kurang dekat 1000 boleh back lagi kot. Yang tu mesti depan lah. Sebab nak buka kebun ni, buka kebun ni memang perlu guna banyak modal lah. Jadi kita nak kawal expenses kita, kita buat slow-slow. Kalau tak nanti tersangkut duit, orang kata tersangkut duit. Kita buat slow-slow, jangan gelojo. Okey, sebab nanti kita buat kebun, kita dah habiskan duit. Lepas tu kita nak tanam pokok, kita perlukan duit lagi. Jadi takut duit nak jaga pokok tak cukup. Nanti tak ada hasil masuk sebab kita takut nak beli racun, kita takut membazir beli racun, nak beli baja pun berkira-kira. Jadi kita buat slow-slow. Pengurusan kebun lah yang tu. Saya pun tengah belajar lagi. Okey. Okey, jadi hari tu saya dah kita tahu lah, share pasal plot gantung saya ni. Okey, seperti yang kita boleh tengok sini. Okey, kejap saya tukar. Okey, ni plot gantung yang kita buat style nak letak atap tu. Tapi kita tak letaklah besi sebatang lagi atas tu. Sebab kita tak mau letak atap lagi. Okey, yang belah sana, nanti saya tunjuk. Yang tu potong besi. Okey, yang ni. Nak buat dia kena demol lah. Kena demol. Dan kalau kita memang hajat tak mau pasang atap lah. Memang tak mau pasang atap. Nak buat gantung saja. Tak perlu buat ni. Boleh potong atas tu. Boleh potong part yang tu. Kita boleh buat tiang satu lagi. Okey, tapi yang ni dalam jangka masa panjang ni, mungkin nanti saya ada modal ke, saya nak letak atap, saya boleh letak atap lah tanpa beli besi baru. Gitu sifir dia. Tapi yang ni memang tinggi sikit lah kos berbanding kita buat rangka biasa tu. Okey, yang ni tinggi sikit. Okey, panjang ni lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 patang kaki. Jarak tu tak silap lebih kurang 7 kaki lah. Tak silap lah, lebih kurang 7 kaki. Dan boleh buat 4 poly bag. Saya rasa 4 poly bag okey lah. Sebab nampak dah dia punya besi tu nak meliup dah sikit. Okey. Jadi satu bagi ni boleh buat 8. 80 lebih poly bag. Dengan jarak 1 kaki lah. Kita buat jarak 1 kaki. Sebab kebun ni kita tengok boleh pergi dalam 2 peringkat je. 2 peringkat tak perlu poly bag. Apa jarak yang besar-besar lah. Okey. Gitulah. 80. Jadi satu bangsa ni, satu SPN ni, satu unit ni, lebih kurang 160 poly bag. Okey. Berbeza yang satu lagi. Okey, berbeza yang satu lagi. Yang ni kita buat pakai potong terus besi. Tak buat U lah. Tak pakai mold, tak buat U tu. Jadi besi okey. Jadi besi kaki ni kita potong 3. Dia panjang lebih kurang 19 kaki lebih, tak silap. Dekat-dekat 20 kaki lah. Jadi kita potong 3 besi ni. Okey, kita potong 3. Jadi boleh jadi 3 batang kaki. Berbanding yang ni, yang U ni, kita tak potong. Jadi kita dapat satu batang ni, kita boleh buat 2 kaki je. Maksudnya 2 kaki lah, sana satu, sana satu, kan, sini satu, belah ni satu. Dia 2 kaki. Jadi kalau buat betul gini, tanpa atap, lagi jimat lah besi. Lagi jimat besi dan boleh muat luas lagi. Boleh masukkan banyak lagi jumlah polybag, bilangan polybag.
Okey, cuma yang ni kalau letak atas tak boleh lah. Sebab tak ada besi atas ni. Okey, jadi tu je lah. Kalau memang nak pakai tawakal tanam masa hujan macam biasa, tak ada atap, buat gini je. Okey, buat gini je, mudah. Dan nak setup pun mudah sebab kerak je. Tak payah nak mau besi lah. Tak payah nak belok-belok besi orang kata. Kira potong aje besi. Potong tiga. Dan kaki ni, kita kena ni setengah hecik tak silap. Lepas tu ni, tiga suku lah. Lepas tu biasa orang letak teri. Orang apa? Patri lah. Boleh teri. Orang panggil teri nak sini. Kita letak nak. Tapi sini kita letak skru tu je. Kenapa tak sejak saya tukar kamera? Okey, tapi sini kita letak skru ni je. Skru yang kita buat atap tu lah. Yang skru yang orang skru besi biru tu. Besi baton tu kan. Tu mati sini lah. Okey, biasakan orang teri tu. Dulu orang teri tapi sekarang ni orang buat gini lah nampak. Jadi saya ikut je lah. Okey, mudah. Kita beli cordless. Cari skru ni. Skru ni lebih kurang berapa persen je satu. Jimat. Okey, besi ni kita, besi kaki ni saya kerak tiga kaki. Maksudnya satu kaki dalam tanah ni. Saya ketuk dalam tanah tiga kaki. Atas ni jadi dua kaki lah. Tengoklah kalau kita nak SPI tinggi, kita buat kaki ni empat kaki. Kita potong empat kaki, kita tanam sekaki. Ataupun nak lebih kukuh, buat lima kaki. Buat lima kaki, tanam dua kaki atau tiga kaki. Tengoklah, tengok terhubung. Kalau nak tinggi, kena tinggi ni. Okey, jimat. So, besi kaki ni kita nak besi yang kukuh lah. Besi kuat. Ini besi tebal sikit. Yang ni besi nipih. Besi kecil. Okey, jadi ni keadaan dia lah. Keadaan sutu. Okey, lepas tu satu lagi saya nak share. Biasa orang beli penyambung. Penyambung besi ni kan. Antara besi ke besi ni kita nak sambung. Okey, besi ni ke besi ni. Orang nak sambung kan. Yang ni kita sambung sendiri je. Potong besi kaki tadi lebih kurang sejekal lebih ke sejekal kan. Lepas tu kita kena ketuk lah sikit. Kita kena buat. Kena ketuk sikit kiri dan kanan. Sini kiri kanan dan sini kiri kanan. Jadi dia akan pegang lah besi. Besi yang masuk ni nanti. Dia akan pegang sini. Yang ni akan pegang sini. Okey, buat sendiri. Jimat. Jimat. Okey, jadi tu seber sikit lah sharing lah. Tentang air dengan sistem besi lah gantung ni. Modal ni lebih kurang RM11,000 kot. Sebab saya beli RM12,000 hari tu. Lepas tu ada tersilap beli. Terbeli banyak besi kaki. Terbeli banyak besi kaki jadi lebih. Sepatutnya dapat banyak lagi lah ni. Mungkin dekat RM2,000 kot boleh masuk. Kalau besi kaki tu kita tak silap beli. Okey, maksudnya dengan RM12,000 harga itu naik dah lah. Harga naik dah RM12,000 untuk dapat lebih kurang kat RM2,000 lah. RM1,800 ke RM2,000 polybag. Bergantung kepada saiz logong apa semua yang kita nak ni lah. Okay, logong kalau logong ni, logong yang U ni, yang bentuk U ni 8 kaki. Yang ni luar. Yang ni luar 8 kaki. Yang saya potong besi tadi, logong ni saya buat 5 kaki je antara dia. Okay, dengan 8 kaki logong ni pun tetap boleh lagi RM1,000 lebih dengan RM12,000 duit. Tali ni tak mahal. Tali ni tak sampai RM1,000. Tali ni kan yang gantung ni kan tak sampai RM1,000. Beli dekat kedai. Biasa kedai orang ni lah. Kedai barang-barang orang kelaut. Orang buat pukat tu kan. Orang jadi pukat. Kedai barang kelaut. Orang kelaut. Okay. Lepas tu. Tak ada lah. Beli klip. Klip satu lagi. Tu je modal kita. Klip. Klip besi. Klip spring. Untuk klip besi. Kalau siapa-siapa yang tak biasa dengan klip besi. Sekejap saya tunjuk. Okay. Klip besi ni tak mahal juga. Ni tengok kat Shopee ke mana kan. Carilah. Survey kalau nak murah. Ini klip besi. Tak banyak pun tak mahal pun. Yang ni tak. Yang ni kat 300-400 kot. Tak banyak lah tu kan. Okay. Butter tak payah beli. Wimet tak payah beli. Nanti meracung je rumput. Cuma kalau kita buat gini. Kotor lah sikit kasut. Kotor selipar lah. Biasa. Biasanya. Orang tak wimet. Kan. Kita pun tak kotor lah. Tak kotor. Kalau hujan tu. Taklah kotor sangat selipar kita. Okay. Sekejap saya tutup motor. Okey, jadi ni sistem paip yang kita baru siap buat lah. Di awal je dengan ayah. Buat sendiri. Yang kat depan tu. Kenapa tak depan tu? Saya split dua blok tu. Dua blok luar tu. Dengan kat sini lah. Kat situ. Pergi ke bawah tu. Okey, nampak ada valve. Saya malas nak pergi sana. Ada valve kiri kanan. Situ saya buka separuh. Yang ni saya buka separuh. Yang tu saya buka separuh. Jadi adil lah. Air sama banyak pergi luar tu. Okey. Saya kecil sini dulu. Dan kerana air laju. Kerana air laju tutup je ni. Tutup penuh. Tapi yang ni tadi kalau tengok air video yang tadi saya tunjuk tadi. Tutup separuh. Tutup gini je. Separuh je dah okey dah.
Okay, kalau nak air laju lagi pada tu, tutup semua. Tutup semua memang laju lah. Laju sangat pun tak sesuai kot sebenarnya. Sebab air tu cepat turun ke bawah. Dia tak meresap malik kat polybag. Okay, jadi itu je lah. Ni kawasan kebun kita yang nak letak terung dah. Hari Khamis ni. Khamis ni yang ni boleh masuk dah. Plot depan tu, plot yang gantung tu mungkin delay sikit 2-3 hari. Sebab nak siapkan pagar. Okay, ni sabut dah berapa musim dah ni. Satu, cili, timun batang, terung balik. 4 musim, 4 musim sabut ni. Bawa siap rawat lah. Hari ni masuk JB, esok letak anak petang. Okay, ni kadang dia rupuk semua dah kering dah. Ada sikit-sikit yang naik balik tu. Kita meracun lagi lah. Yang atas Vimac ni tak sesuai pakai Helion. Sebab itu kita try dah. Tapi ada yang tempat tak kena kan. Bawah-bawah Vimac ni kita sembuh. Kan kita sembuh. Benda-benda yang kat bawah Vimac tak kena. Jadi dia akan tumbuh balik. Banyak. Tumbuh macam biasa juga. Jadi kita tak buat Helion lah sini kat atas Vimac. Kita bagi yang dekat-dekat ni. Tu pun tak pakai lagi. Ni pakai macam biasa je. Lepas ni baru kita bagi Helion. Okay. Jadi itu je lah. Lama dah rasa. Lama lah kot. Okay, yang sana kan tadi saya beritahu saya pecah lock, pecah plot kan, plot untuk menyiram tu kan. Sini pun sama juga plot ni. Kalau kira sampai ke belakang lebih kurang lah ni, sini jarak 2.5 kaki. Yang ni polybag ni jarak 2.5 kaki antara polybag ni. Sini ke sini 2.5 kaki. Dan baris ni, satu baris sampai ke belakang jauh tu 80 polybag saja, 80 ke 90 polybag. Yang sana baris pendek tu 80 polybag dah sebaris. Jarak sekaki. Okay, jadi kita buat kesimpulan hari tu. Kita buat lada apa semua tu kan. Kita tengok sini boleh tanam sebab skala besar ni susah sikit nak jaga. Jadi kita perlu buat rapat polybag, rapat sikit. Maksudnya nanti saya akan letak lagi lah satu polybag sini. Jadi jarak antara polybag tu sekaki lah. Dalam kebun ni daripada 3,700 rasa plot ni, kiri kanan ni akan berganda lah, ganda dua. Okey, jadi tu je lah, tak apa dah. Boleh 2 kilo ke 3 kilo ke 4 kilo sepokok pun tak apa dah. Kalau 2 pekat. Tapi tak tahulah sebab rapat. Saya tak pernah buat ni rapat ni, tak apa kita try dulu. Okey, polybag sama saiz yang 16-16. Cuma sabut lama kita kurang sikit lah. Okey, musim depan. Lepas terung ni kita buat cili sini, insyaAllah. Okey, jadi tu je lah kot sharing. Untuk hari ni pasal pipe, perpipan tadi saya buat SPS tu, apa plot gantung tu, yang gantung tu dengan yang ni lah. Okey, yang ni dah habis rawat dah lah, nak masuk esok. Hari Khamis esok. Berapa bulan tu tak ingat ah. Tak hafal bulan sekarang ni. Okey, jadi plot ni dah tua dah. Ada dah kayu-kayu, ada reput tu nak kena tukar dah. Besi-besi ni pun ada dah yang karat ni. Kita pakai dulu lah, putus bagi kita ganti baru. Okey, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.